Satu botol pun dah rasa kesan dia. Eczema memang hilang. Memang hilang, total hilang. Tak tipu ni, cerita betul. Kita tidak dibayar ya untuk minum air pegagal tu, kita tidak dibayar. Hi, my name is Amani. My name is Fahmi. Kalau kita cakap pasal daun pegagal ni, dari zaman sekolah kan kita dengar daun pegagal makan ulam, tapi kita tak pernah terfikir kebaikan dia. Satu hari, I kena eczema. Suddenly datang. Lepas kita dalam salin, kesan eczema tu, ya Allah, tak tahu nak cakap macam mana. Dia punya gatal dia tu, pergi hospital, klinik, beli macam-macam krim. No, dia just macam temporary je. So one day, Miss Fazura, saya tengok IG story dia. So satu hari tu dia kata, pegagal tu ni must have cream dia. So saya kata, nak cubalah, sepenuh buat research. Saya google, pegagal, oh pegagal. So tengok dia punya ingredient dia pun best. Saya untuk beli satu botol. Satu botol pun dah rasa kesan dia. Eczema memang hilang. Memang hilang, total hilang. Lepas tu masa tu pula saya ada acne. Dia bukan datang sikit, bahkan tak ada ni, memang totally gone. Yes, totally gone. Saya ada masalah berat badan. Consume non-stop. Kulit muka licin. Kulit saya pun dah 83 kilo, dah obesity. So saya gunakan air pegagal tu, satu-satu kering yang wajib buat pagi. Daripada 83, saya pernah kering 75 kilo. Tapi satu je yang nak cakap, memang pegagal ni sebenarnya elok sangat untuk kalau ada sunburn, kalau cepat sunburn, kalau ada masalah dengan skin barrier, ada masalah kulit, eczema, memang worth to try. Tak tipu tau, sebab sebotol tu pun kuat mahal tau. Tapi investment yang sangat berbaloi. Macam I blend I apple, juice tu I letak dalam pegagal tu bagi kuat sikit rasa apple tu. Jangan takut try lah, jangan takut try. Boleh inovasikan dia punya rasa tu, boleh olah balik kan. Macam rasa daun dia. Dia bukan rasa macam teruk sangat. Dia macam herba. Dia just macam kita makan daun pegagal, makan dengan nasi. Rasa dia punya tu je. Kalau produk yang lain, confirm akan rasa sedap, manis-manis. Tapi yang this one, dia macam pure tau. So kalau you betul-betul orang yang nak cari barang yang organik, yang sihat, inilah dia. Kita pun B40 beli benda ni. You rasa ada ke B40 nak habiskan dia untuk beli benda ni? No, so macam totally worth. Serius. Saya harap founder yang cantik boleh teruskan cepat dengan Manja Kani. Sebab satu hari tu saya tengok Manja Kani pula keluar yang terbaru. Try nak beli tapi tak sempat, dah sold out. So I'm looking forward for Manja Kani. Please. I akan bersalin next year 2024, make sure I dah bersalin. You ada dah, I tak kisahlah powder ke liquid ke, I akan beli. I for sure akan beli.